Masya Allah, pemandangannya luar biasa indah di perayaan Becu Beach. Nah, ini di pantainya sana, Pak. Nah, Panai sedang berjalan di perayaan Becu Beach. Ini pemandangannya indah, tempatnya sini kalau untuk bersantai, bernaung di sini. Enak tuh pantai perayaan Beach. Becu Beach. Pantainya indah banget. Ini pulau, di suatu pulau kecil. Becu itu kecil artinya. Ini pulau kecil. Ini kayak di Bali, ini view-nya sangat indah. Ini airnya. Oh, ini nah jernih. Nah, pian kada lah sini. Nuh, jernih benar. Nah, ini banyu. Nah, pokoknya indah banget pian sini. Masya Allah, luas banar. Pokoknya, aduh, hai. Kalau kamu bayangkan di sini, bagus benar. Di Bali bagus juga. Ini bagus lagi juga. Karena kalah lomba Bali. Nah, tuh ada nelayan yang lomba apa tuh, jukung atau lomba kapal hias nanti. Wih, ada iwak. Wih, bagus iwaknya putih. Wih. Iwak, sini iwak. Ah, bagusnya dibuat di akuarium. Masya Allah, indah banget. Kita menikmati ya perjalanannya di sini. Ini bagus banget, indah. Ah, jangan lupa mampir ke perayaan Becu Beach karena ini pulau kecil. Karena Napanai sedang berada di pulau perayaan Becu Beach. Ini kita mutar ya sini. Kita naik juga bisa melihat pemandangan indah di sebelah. Aduh, kemarin kita camping di sini. Pulaunya bikin sebelah. Indah banget. Kapan kesini ya? Semoga kalian yang nonton bisa kesini. Nah, di sini Crayon Beach memakan waktu dari Kota Baru 4 jam ya teman-teman. 3 jam kita ke pelabuhan, dari Kota Baru ke pelabuhan. Terus lanjut lagi dari pelabuhan apa tadi namanya? Lupa saya. Sampai ke pelabuhan Krayaan itu 1 jam. Dan nyebrang lagi nih, kurang hampir 5 menit dari pulau seberang. Kita ke sini 5 menit ke pulau Krayaan Beach. Sangat indah. Luar biasa. Nah, ini pulaunya sangat keren. Indah banget pokoknya, luar biasa pemandangannya. Seru banget teman-teman, kita di perayaan Becu. Duh, pedas namanya perayaan Becu ini. Nah, perayaan Becu. Nah, itu view-nya di sana, Pak. Nah, perayaan Becu Beach. Perayaan Becu Beach ya teman-teman ya. Ini pulaunya. Wah, pantai yang indah dan jernih. Berada di Perayaan Beach. Dari Kota Baru 3 jam sampai ke pelabuhan. Sampai ke Perayaan Beach itu nyebrang 1 jam ya teman-teman. Ah, pulau Perayaan.
Masya Allah. Sejernih ini di pulaunya, luar biasa teman-teman. Ini pulaunya sangat indah. Tapi kita di pulau Kerayaan Beach. Di dua di sini ada Kerayaan Beach. Let's go. Hah? Wee.